Selamat datang di channel Teknik Serabutan. Kali ini saya akan coba untuk cek sound ya, yaitu audio untuk pengetesan ya. Ini saya gunakan speaker tower ataupun speaker TV ya. Istilahnya speaker dinding, lalu ada speaker woofer dan ada speaker subwoofer. Untuk woofer dan subwoofer dengan ukuran 6 in ya. Lalu untuk yang tower kanan dan di kiri ini dengan wattnya 15 ya untuk per speaker. Lalu untuk subwoofernya 100 watt, untuk woofernya kurang lebih sekitar 25-an ya untuk watt. Kali ini akan saya coba ya untuk kupas yang namanya amplifier audio. Akan saya coba kupas untuk amplifier audio ya. Untuk kupasan ini akan saya coba untuk kupas AK170. Lalu untuknya 12 volt power ya, atau tenaga yang bisa dihasilkan yaitu sekitar 20 watt. Jadi total kanan dan di kiri nanti 40 watt ya. Lalu untuk speaker impedansi yang cocok ya di ukuran 4 sampai 16 ohm. Tapi untuk pengetesan kali ini akan saya coba untuk yang versi 4 ohm agar lebih clear ya. Nanti dapat juga ya buku garansi dan buku petunjuk ya. Lalu untuk amplifiernya nanti seperti ini. Depan ini ada untuk power on off, lalu ada volume bass, master volume dan volume treble. Ini untuk di bagian depan. Lalu untuk di bagian box ya ataupun bahannya aluminium ya. Lalu untuk di bagian belakang untuk inputnya RCA audio stereo ya, R dan L. Lalu ada soket untuk instalasi speaker ya, yang merah positif, yang hitam negatif. Lalu bisa menggunakakan DC 12 volt 2 ampere sampai dengan 5 ampere. Tapi kali ini nanti akan saya coba untuk adaptor yang 12 volt 2 ampere. Untuk supply arus DC saya gunakan adaptor versi 12 volt 2 ampere. Ini yang bertipe portable ya, tinggal pakai saja. Karena belum bluetooth, akan saya coba gunakan yaitu receiver bluetooth yang bisa dicas ulang seperti ini. Untuk instalasi nanti sangat gampang. Yang RCA ini jalur nanti untuk input ya, input audio. Lalu untuk soket ya, soket speaker ini ada R dan L, lalu ada tulisan power, ini untuk arus adaptor. Sangat gampang untuk cara instalasi. Untuk amplifier menyala biru ya di bagian master volume ya. Kan saya coba untuk terpisah ya. Bass sendiri, lalu untuk treble juga sendiri ya. Ini untuk settingan bassnya netral ya atau nol ya. Akan saya coba dulu untuk treble ya. Nah, ini untuk suara treble-nya. Ini dengan volume separuh ya atau setengah. Lalu ini untuk bass. Ini untuk suara bass ya. Sekarang akan saya coba untuk suara vokal ya. Wow, mantap.
amplifier AK170 ya, karena untuk powernya juga terbilang kecil ya, hanya 20, tapi agar lebih clear bisa gunakan adaptor ya, 12 volt 3 ampere atau 5 ampere ya, agar lebih clear lagi. Seandainya nanti untuk mesin ya, mesin amplifier ini jika terlalu panas, kalian bisa tambahkan yang namanya kipas pendingin agar lebih aman lagi. Nah, inilah untuk hasilnya.